Teman-teman PL harus lihat ya, menggarap event beauty pageant itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Ya. Tadi Mamski tuh sempat bilang, kalau yang aku pilih wildcard semuanya akan di take over sama Mamski. Oke, okay, bye Lisa Ju Hempas. Anda menjadi desainer Bandung. Gusti Wus, itu Gusti Listrik buat lo. Eh ada Cesi Olos Todos, udah ketemu belum? Katanya kamu kesel sama dia gara-gara dia gak tahu jalan. Mengkilapin badan pakai apa? Hairspray. Memang. Lu dikasih. Aku kasih dua ke mereka. Terus kata mereka baru kali pertama lihat kertas minyak. Mamski, malam hari ini Mamski punya berapa peserta Mamski? Ada 10. 10-10-nya mau dikirim ke Jakarta. Ladies and gentlemen, the winner of Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024 is Selamat malam pageant lovers Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Miss Mega Bintang Jawa Barat. Hajatnya Mamski. Yang dari tadi Mamski udah mules. Iya, udah dingin loh. Yes. Bukan lagi. Begitulah ya. Tapi aku malam hari ini betul. Aku malam hari ini mau mengapresiasi kinerja Mamski dan tim. Yang aku melihat Mamski udah kasih effort yang sangat luar biasa. Tapi aku yakin sekali ini baru tahun pertama. Tahun kedua pasti Momski lebih on fire, percaya sama aku. Dan aku berharap pageant lovers Jawa Barat bisa mengapresiasi kinerja Momski. Jadi teman-teman PL harus lihat ya, menggarap event beauty pageant itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Karena kalau standar di aku itu, bagaimanapun juga yang paling pertama di pikirkan adalah bentuk konsep entertainmentnya, ya kan? Dan balik lagi, tayangan semuanya aku buat di YouTube dan ini tidak akan terhapus insya Allah, jadi akan dilihat oleh siapapun ya, semakin banyak. Kemarin di Sumatera Utara udah banyak, aku yakin banget ini di Jawa Barat lebih banyak lagi, lebih pecah lagi dibandingkan yang kemarin. Mamski, all the best buat Mamski. Pokoknya tadi Mamski tuh sempat bilang kalau yang aku pilih wildcard semuanya akan di take over sama Mamski. Ya kan, jadi bersyukurlah gila kalian semua dia, memiliki Mamski yang begitu care sama kalian ya. Aku mau cek baju dulu ya. Mana namanya Lisa Ju? Mana Lisa Ju? Mana dia? Telepon Lisa Ju. Langsung mules-mules kayaknya. Jadi baju malam hari ini Lisa Ju, mana Lisa Ju? Jadi malam hari ini bajunya dari Lisa Ju ya. Aku bilang sama Lisa Ju tadi, kalau sampai bajunya kepanjangan model di tenteng-tenteng, dia go blacklist ya di yayasan. Oke, okay, bye Lisa Ju Hempas. Anda menjadi desainer Bandung. Anda tidak bisa ke Jakarta karena aku jegat di Cipularang. The Queen Aura, cakep banget Queen Aura. Pakai baju siapa sih malam ini? Wiki Wu. Yes, nice. Cantik sekali, oke. Okay. Nadia Chua, tuh bajunya siapa ini malam hari ini? Halo, ini desainer lokal Bandung. Bandung, siapa namanya? Oni. Hey, Lisa Ju, sini loh. Iya aja. Ya, gue udah bilang nih ya, sampai malam hari ini
finalis gue nenteng-nenteng baju lo gue blacklist ya. Gue cegat lo di depan tol Cipularang lo gak bisa masuk Jakarta. Takut banget, hati-hati lo ini nanti akan menjadi standing internasional ya. Kalau lo naik bus, lo duduk di kursi bus, itu kursi listrik buat lo. Takutnya juga sama Mas Ivan ya, takut. Tapi terima kasih ya. Jangan blacklist aku. Iya, karena Lisa Ju ini salah satu desainer kebanggaan aku. Walaupun dia masih baru, masih piyik, tapi dia ini punya effort yang luar biasa saat dikasih tanggung jawab. Itu yang aku suka sama kamu. Ya, ntar kalau udah ngetop, udah besar, jangan lupain aku. Gak kebalikan. Ya. Gak kebalikan diri. Ya kalau aku mah ngetop dari dulu. Iya. Karena kan kalau kamu ntar ngetop sindrom gua tepok pakai ini. Gue. Pake ya. Tepoknya pakai yang mahal. Iya. Ada Chelsea Olas Todos, udah ketemu belum? Ini spesial buat Mamski, iya, aku pulangin dia dari Bolivia. Kembar. Ya. Jadi PL-PL ini di luar nggak tahu kalau malam hari ini ada Chelsea. Jadi Chelsea sengaja kita hadirkan, ya. Ada Ayah juga. Halo. Ada Ayah. Ayah cerita dong. Buenas noches Indonesia. Mampus. Ayah, selama kemarin di Bolivia ada yang nyangkut nggak? Siapa gitu, enggak tahu siapa yang bisa menjadi ibu kita, ya Cia. Siapa yang bisa jadi ibu kita dari sana, Olos Todos. Kita Kartini enggak. Si Bencong masih hidup. Masih. Katanya kamu kesel sama dia gara-gara dia enggak tahu jalan. Hah? Jadi ternyata dia enggak tahu jalan. Jadi ibaratnya tuh ya, kan kita di Sao Paulo. Nah, dia itu tinggalnya itu kayak di Cikarang gitu loh, Bu. Jadi Sao Paulo itu dia kayak enggak hafal tempat-tempat yang keren di mana gitu, di bawahnya ya. Dibawalah ke kayak GBK, dibawalah ada patung lumba-lumba. Ya berarti dia kalau kita tinggalin di BSD udah bersyukur banget ya. Iya, udah. Karena rumah dia juga di ujung ya. Chong, I miss you, Chong. Ngilapin badan pakai apa? Hairspray memang. Iya. Jadi enggak heran. Banyak juga nanti. Jadi enggak heran dok itu pakai coba. Udah hairspray apanya? Ya, coba. Iya dong. Coba. Jangan marah ya. Enggak lihat efeknya. Dah. Tapi belum bisa tuh. Di sini. Mampu. Gila, orang-orang Latin itu berarti ganas juga ya. Iya, sampai muka-muka. Kalau muka mah jangan dulu deh, dan badan aja dulu. Korban. Sekarang untuk musim competition juga kayak gitu di MGI. Mereka pakai hairspray baru pakai. Terus Chelsea pakai yang pakai Body Works ya. Mereka kaget. Oh ada ya lotion yang kayak gini. Dibawain sama Chelsea kan. Terus itu apa? Kertas minyak. Gak ada di sana. Gak ada di sana? Iya, mereka kaget. Yang ngasih. Oh iya? Aku bawa 5 kan? 2 dikasih. Aku kasih 2 ke mereka. Terus kata mereka baru kali pertama lihat kertas minyak. Ditempel, terus tapi makeupnya gak keangkat. Jadi aku kasih. Terus yang bikin aku kaget, spray rambut dipakai di badan. Biar mengkilat. Capek banget. Tapi seru sih kemarin. Seru banget? Iya, banget. Jakarta. Ah, kita mana? Kemarin baru ketemu. Andi, ya, betul. Oh, iya. Mamski sama... Yang berapa sekarang? Dari sini ya. Nanti yang pasti kita mulai naik atas ya. Karena aku mau ngambil yang di bawah. Thank you. TVC berapa menit? TVC sponsor Mami. Ada nggak yang ke styling? Coba. Stylingnya di. Aja karyanya. Ah, baju siapa ini? Ingat nggak baju siapa? Ini mah desainer Bandung. Bekas dipakai siapa? Bekas dipakai Aura ya. Ininya Andina ya. Oh, Isabella ya. Aku kan pengen pakai baju Vegan. Gimana caranya? Tapi aku udah aku ambil ini ya, tapi ininya bikin baru tuh. Oke. Okay. Dijahit aja ya. Iya. Suara lab, guys. Aja lab tuh.
keluar lihat. Alon jahit aja lon. Aku udah mau keluar. Jahit aja. Itu di sekelilingnya lah dijahit. Lama saya. Oh iya. Yeah. Dan waktu itu saya juga waktu FPPI dilantiknya bareng. Oh gitu. Iya, satu angkatan. Jadi di support sama tiga desainer. Masalah. Sekarang IFC berarti. Enggak, aku dia ajakin. Gimana bukanya? Sawadihatuhon. Yeay, hari ini special ada Kak Aura Karismeo dan Chasing Moss. Welcome kami in trio. Gitu ceritanya. Hola, masih bisa bahasa Indonesia? Hola, todas. Masih bisa dong. Jangan begitu, kau pakai mahkota loh. Ya, malu deh. Ngomong naonnya aduh tuh. Bentar ya, itu aku lagi tanya Sunda. Iya, iya bentar ya, itu bukan saya aslinya mah ya. Saya sih ada dua. Maaf, sampurasun rampes. Maaf. Ah, teuing ah ngomong naon lieu ratanya di ditu euy. Iya euy. Pokona gelis euy, gelis lah. Gelis, gelis. Gelis tah tahu walis tah. Iya. Kok bisa aja kau tahu kan? Iya kan gelis udah cukup banget kok hatur nuhun dadah sami-sami. Walaupun kita berbeda-beda tetap satu jua. Walaupun kita berbeda-beda negara, tapi kita satu tujuannya di one and only Grand. Jadi walaupun kita berbeda, kita tetap memiliki visi yang sama dan juga misi yang sama. Jadi di sini juga kita harus menghargai perbedaan. Gak peduli warna kulit, gak peduli seberapa tinggi, yang penting kita harus bisa menyamaratakan manusia, walaupun itu perempuan ataupun juga laki-laki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih semuanya kepada tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini, kepada keluarga yang di sebelah kiri semuanya telah hadir. Hatur nuhun. Ada Kak Ano juga. Ada Kak Yuda, ada nggak ya? Hai Kak. Tepuk tangan dong. Ini lagi orang-orang. Kepulauan Riau dan Jatim. Ada Kak Giri ya? Mana Kak Giri? Kak Giri mana sayang? Oh. Belum hadir? Oke. Selamat datang semuanya. Agak silo di Mamski ya di sini ya. Selamat datang semuanya, para regional director yang saya hormati dan saya cintai. Juga tidak lupa para sponsor yang sudah memberikan support kepada Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat. Dan vocal pageant yang selalu meliput acara dari awal audisi karantina kemarin ya. Terima kasih semuanya. Dan tidak lupa mana suaranya BJ bisa berdiri di panggung yang megah ini bersama sang founder dari Miss Mega Bintang Indonesia, sang queen maker,
Ya, kalau kita lihat di sini ada Kati Tasya, ada Nadia Chowa, ada Aula Karisma Pepe dari Jawa Barat. Oh, Maski sampai lupa menyapa para juri yang ganteng-ganteng ini, Masya Allah. Maaf ya, Kang Deden, hatur nuhun. Kak Panjang, terima kasih sudah kedua kalinya datang ke sini. Dan siapa lagi kalau bukan Rio Motre. Terima kasih semuanya. Mamski tidak salah pilih memilih platform Miss Mega Bintang Indonesia sebagai bagian dari keluarga Mamski. Karena kenapa? Di sini Mamski merasakan Kak Igun selalu merangkul. Bukan hanya waktu Mamski bergabung bersama Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat, tapi sebelumnya juga kita Mamski banyak belajar. Teman-teman semuanya, para portal pageant kemarin juga tanya, sudah berapa tahun sih Mamski pegang beauty pageant ini? Ini tahun kedua sebetulnya. Tapi kok bisa mengadakan seperti ini? Banyak belajar dari suhunya sebetulnya. Jadi kita harus berterima kasih kepada Ivan Gunawan karena selalu baik hati, selalu mengajarkan, selalu memberikan advice yang terbaik untuk Mamski. Tepuk tangan. Kalau Dodi, tepuk tangan dulu dong untuk Mamski. Saya tidak menyangka Mamski ini berawal dari klien yang sangat loyal dan royal untuk karya saya dan sekarang bisa menjadi partner. Saya bersyukur sekali setiap langkah saya bisa dipercaya banyak orang. Setiap pilihan saya bisa direstui ibu saya. Dan saya juga berharap Allah Subhanahu wa taala ikut di dalam perjalanan hidup saya. Beauty pageant dan fashion adalah panggung hidup saya. Saya mengerjakan ini tidak main-main. Bukan hanya keluar uang, tenaga, tapi kalau di dalamnya gak ada cinta, itu gak akan bisa jadi apa-apa. Jadi terlihat malam hari ini, Mamski uangnya ada, cintanya ada, ya kan? Panggung sebesar ini, panggung Mega Bintang. Saya sangat mengapresiasi semua regional director saya. Sebenarnya dari awal saya bilang sama Dardo bahwa ini adalah tahun yang pertama. Mungkin tahun yang berat untuk regional director saya untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi dari pemilihan di Kepulauan Riau, lalu di Jawa Timur, sekarang di Banten, sekarang ada di Jawa Barat, saya melihat Sumatera Utara, saya melihat effort kalian luar biasa. Berdiri dong para regional yang hadir pada malam hari ini. Yes. Saya menganggap bahwa perwakilan regional director adalah kepingan tubuh saya di daerah-daerah. Saya berharap semakin banyak daerah yang percaya dengan Yayasan Dunia Mega Bintang, dan saya berharap semua daerah nanti akan ada regional directornya. Itu yang saya inginkan. Mamski, malam hari ini Mamski punya berapa peserta, Mamski? Ada 10. 10-10-nya mau dikirim ke Jakarta? Pendukung yang seperti ini harus ada di Istora Senayan. Jadi Mamski dan Dewan Juri, saya sama Ritasha tidak memilih siapa-siapa. Kita hanya duduk cantik untuk melihat. Mamski pilih yang Mamski paling suka untuk menjadi pemenang. Sisanya biar Igun yang pilih ya, Mamski ya. Oke.
Okay, and for all pageant lovers around the world, please enjoy Miss Mega Bintang Indonesia. And hopefully, I can meet all of you at the international competition. Saya berharap siapa yang akan keluar menjadi member of Miss Mega Bintang, mereka adalah wakil-wakil Indonesia yang siap pulang membawa mahkota. Satu hal lagi, Mamski, karena ini siaran live, barang siapa yang mau menjatuhkan mahkota ini yang saya pakai, susah loh dapetnya ini, Mamski lompat dong ke Vietnam. Saya tegaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan mahkota ini kecuali diri kita. Terima kasih, enjoy the show. Thank you so much, Mystery Bang Gunawan, submissions of Rizky Adnata Musa. Given us the possibility
Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat. Mulai dari percaya diri, mampu berkreativitas, hingga kemampuan untuk bertahan di segala situasi dan kondisi. Bangsa ini mampu bertahan dari kemerdekaan, walaupun banyak sekali cobaan ataupun pengkhianatan dari dalam maupun luar. Our national rights that we as individuals are all aiming for. About 2.8 million children in Indonesia. Namun sayangnya, tidak setiap wanita memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. When I won the competition, which then let me represent Indonesia in international competition. Bagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaan harian dan lingkungannya. Layak sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah dianggap penantang. Salah satunya di bidang fashion. Banyak sekali teman-teman saya yang memiliki potensi di bidang fashion. Favorit pilihan pemirsa juga berhak memasuki babak 6 besar Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024. Ini adalah backstage situation. Kak Fabio baru kelar nyanyi. Nah, nanti aku bakal nyanyi 3 lagu. Oh iya, gak ngasih tahu ini di mana ya. Ini aku ada di acara grand finalnya Miss Mega Bintang Jawa Barat. Terima kasih juga untuk Manski yang udah inviting aku datang ke sini buat singalong bareng Pageant Lovers di Jabar, Bandung. Dan buat teman-teman ditunggu ya nanti gimana performance aku di atas panggung. Jangan ditunggu kayak gitu nanti ya kak. Kenapa ketika hatimu tak tersenyum lagi? Reina Hispano Americana 2023, Jessie Mose. Jessie Mose. Malam hari ini Jessie langsung datang dari Bolivia untuk menghadiri Miss Mega Bintang Jawa Barat 2024. Jessie, seperti yang semua pageant lovers tahu, kamu memiliki perkenalan menggunakan bahasa yang
bahasa Spanyol. Untuk itu, kami persilakan. Hola, buenas noches todos. Mi nombre es Chessie Mose y representando el hermoso país de Indonesia. Gracias, gracias. Chessie Mose, ini adalah tahun pertama Indonesia mengikuti ajang Reina Hispano Americana 2023. But then you make it into the top 12 and also Miss Elegancia. Tahun pertama bergabung YSN Dunia Mega Bintang sudah bisa langsung masuk ke top 12. What are you feeling? Apa yang kamu rasakan, Chessie? Tentunya aku sangat bersyukur dan happy banget. I know this is the first time Indonesia mengirim kandidat ke Reina Hispano Americana. Dan saya rasa kemarin adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan culture Indonesia to the world. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada Kak Ivan, Ayah Dardo, Kak Aan, dan all the team Yayasan Dunia Mega Bintang. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Dan for all the pageant lovers, thank you so much for all the support, untuk doanya, for all the love, thank you so much. Dan puji Tuhan, kemarin aku mendapatkan top 12 dan Miss Elegancia Reina Hispano Americana 2023. Saya harap kalian semua bangga dengan pencapaian yang Chessie dapatkan kemarin. Muchísimas gracias todos. Buenas noches. As a woman, I believe that gender equality is a strong foundation for our country. Therefore, in Indonesia, we still have to face the social and culture which has tend to only believe a male leaders. Therefore, I believe that Indonesia has such wonderful women with mostly confident and also intelligent. That's why I want to take you all, invite you all to fight for gender equality. Because I believe a woman in Indonesia could make a change, a brighter future. Thank you. Terima kasih semua, masih ada waktu 10 detik lagi. Ada yang ditambahkan? Cukup? Cukup. Terima kasih, Cianjur Nabila Siswa. Dan memilih nomor 2, Kak.
nomor 2. Pertanyaannya, Nadia Choa, kami persilakan. Seorang beauty queen yang sedang bertanding memiliki usaha dan persiapan yang setara dengan seorang atlet. Bagaimana pendapatmu dari statement tersebut? In a world so big, I believe that working hard is equally safe for everyone. A lot of preparation, a lot of courage, and a lot of strength bring us to the same line, which is faith, goals, and possibilities. Everyone, athlete, pageant competition, even any single competition, we are all the same. We pursue our dreams through goals and faith. I'm Mariam Kasim, I'm inspiring limitless possibilities. Nomor 3. Dari Malski, Rizky Ananda Musa. Sebagai generasi Gen Z, menurut kamu golput itu bagaimana? Mengenai golput dan Gen Z, remaja adalah indikator penting dalam pemilu yang ada di negara kita. Selain itu, mengapa remaja di negara ini masih banyak yang apatis, yang menyebabkan kurangnya kredibilitas untuk seorang calon pemimpin. Selain itu juga bisa meningkatkan golput yang ada di Indonesia. Manusia itu adalah makhluk kemungkinan, bukan? Yang dimana kemungkinan baik ataupun kemungkinan buruk. Tetapi dengan kita berpartisipasi dengan baik di acara pemilu ini, setidaknya 50% kita menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Tetapi ketika kita tidak mengikuti pemilu dengan baik, otomatis kita 100% mendekati kehancuran. Maka dari itu, marilah kita merayakan acara politik yang ada di tahun ini dengan gembira. Terima kasih. Terima kasih. Pemilih nomor 6. Panca Makmur. Nah, dia mau tanya sama kamu ya. Kalau kamu jadi pemenang Miss Mega Bintang Jawa Barat 2024, apa kira-kira persiapan kamu untuk maju ke tingkat nasional? Ketika saya bisa mendapatkan kesempatan menjadi Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024, pastinya menuju ajang nasional itu bukan saya berkompetisi dengan seluruh wanita cantik seluruh di Indonesia. Tapi kita sudah siap untuk menanamkan mindset juara karena kita akan lanjut ke ajang internasional. Selain menyiapkan fisik, psikis, kita juga harus menyiapkan mindset juara sehingga pasti persiapannya semua matang dari dalam hingga luar. Terima kasih. Nomor 5. Deden Siswanto. Hai Christine. Hai Kak. Deg-degan gak? Lumayan. Lumayan ya, tenang ya. Oke, saya ingin bertanya, sebagai generasi masa kini, bagaimana menyikapi etika dan sikap peduli terhadap sesama yang tampaknya sudah mulai memudar? Nah, bagaimana sikapmu ini? First of all, kita harus tahu apa yang melatar belakangi mereka beretika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Entah itu dari culture, entah itu dari media sosial, ataupun dari apapun. Ketika kita sudah tahu penyebabnya, maka kita bisa mengetahui solusinya. Salah satunya adalah menjadi contoh untuk beretika yang baik, agar semua bisa mencontoh kita dan beretika baik. Terima kasih. Secara langsung oleh Aura Karisma. Halo Fendi, halo Fendi, apa kabar? Oke, so here's the question. How do you manage your emotion through pressure and heat? Segala keputusan masih bisa berubah. Kami persilakan Dewan Juri untuk berdiskusi.
ladies and gentlemen and all pageant lovers. Jadi kami telah menerima 3 nama yang akan kami umumkan di top 3 Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024. Our top 3 Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024. The first spot, heading to, ladies and gentlemen, the first spot goes to Cianjur Nabila Siswara. The next spot goes to Bandung 1 Yulinar Fitriani. Top 6 Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024. Congratulations to Bandung 3 Tenya Nufa. Ladies and gentlemen, this is our top 3 Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024. Pertanyaannya adalah, apa masalah terbesar yang sekarang sedang dihadapi oleh generasi kamu saat ini? Dan bagaimana kamu mencari solusinya? Cukup jelas pertanyaannya? Cukup. 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. I believe we are facing a problem of mental issues. It is because in Indonesia, somehow the literacy about mental health are still limited. Therefore, I would like to ask you all, together, we have to bring empathy. We have to learn more about social and then mental health. I knew exactly that everyone has striving for depression, anxiety, and many more. That's why let us together respect each other and believe and never denial that mental hurt are real. Thank you. Thank you so much, Nabila Siswara. Apa masalah terbesar yang sekarang sedang dihadapi oleh generasi kamu saat ini? Dan bagaimana kamu mencari solusinya? Cukup jelas pertanyaannya? Cukup jelas. 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Masalah terbesar yang dihadapi oleh generasi kita saat ini adalah insecurity atau kurangnya percaya diri. Banyak dari kita wanita-wanita di luar sana yang kurang mengenal dirinya sendiri, sehingga banyak terjadi perempuan-perempuan yang kurang menggali potensi diri. Ada quotes yang sangat saya sukai, di mana you better look at the mirror and you see, and that person you should love more than anything. So when you love yourself, you can do what your potential in your life. Thank you so much. Apa masalah terbesar yang sekarang sedang dihadapi oleh generasi kamu saat ini, dan bagaimana kamu mencari solusinya? Cukup jelas pertanyaannya? Jelas. 60 detik dimulai ketika Anda berbicara.
Menurut saya, masalah terbesar yang dialami oleh remaja masa kini yaitu hilangnya rasa empati, simpati, dan juga rasa sosial dan kepedulian terhadap sesama. Yang perlu kita ketahui, dan namanya kehidupan itu adalah tanam dan tuai, yang dimana apa yang kita tanam itulah apa yang kita akan dapatkan. Selain itu, manusia itu adalah makhluk sosial, bukan? Yang dimana saling berhubungan, saling bersosialisasi, saling berkesinambungan satu sama lain. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, ataupun kita peduli terhadap orang lain, itu akan mempengaruhi pemikiran orang lain untuk berbuat baik terhadap kita. Jadi, jangan lupa untuk memiliki sifat simpati dan juga empati terhadap kita. Terima kasih. Ladies and gentlemen, and all distinguished guests, sebelum kami mengumumkan siapakah finalis yang akan menjadi pemenang dari Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024, kami akan mengumumkan finalis yang memenangkan berbagai kategori berikut ini. Yang pertama, kami akan mengumumkan finalis yang terpilih sebagai Miss Face of Skin Soul Cosmetic Industry. Selamat kepada Cianjur Nabila Siswara. Miss Face of Skin Soul Bio Nature Asia. Selamat kepada Bandung 4, Mariam Kasim. Finalis yang terpilih sebagai Miss Face of Beauties. Selamat kepada Bandung 1, Yulinar Fitriani. Miss Face of Healthy Skin goes to Karawang Tia Agustin. Best in Evening Gown goes to Tenya Nufa. Miss Basketball goes to Bandung 5, Christine Stephanie. Miss Intelligentsia yang unggul secara akademik dan intelektual. Bandung 2, Dara Arnelita. Miss favorit kita pada malam hari ini, langsung saja kita undang Cianjur Nabila Siswara. Second round of Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024. Congratulations to the first Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024. Ladies and gentlemen, the winner of Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024 is congratulations to Bandung 1, Yulinar Fitriani. Gentlemen, this is the winner of Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024, Yulinar Fitriani. Kami mengundang ke atas panggung founder Miss Mega Bintang Indonesia, Mr. Ivan Gunawan, untuk memakaikan shades kepada pemenang utama kita malam hari ini.
dan juga Regional Director Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat, Mrs. Rizky Ananda Musa, to handling the bouquet of flowers. Sekali lagi kepada Yulinar Fitriani, Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024 yang berhak mendapatkan produk kecantikan dari Beauties, pelatihan Calder Champ, pelatihan Catwalk, pelatihan Make Up, perawatan dari Klinik Skin Solution Beauty Care, voucher belanja dari Tiento, voucher hair treatment dari Ballon Hair, produk dari Cilia Les X Adi Rustana, produk dari Team Jewelry, dan produk dari Denatika Pearls and Jewelry dengan total hadiah senilai 45 juta rupiah. Dan secara otomatis Nabila menjadi first runner-up dari Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat. Jawa Barat puas dengan hasilnya? Selamat untuk Miss Mega Bintang Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memilih yang pertama satu nama di luar dari top 3. Ada yang tahu kira-kira di luar top 3 saya memilih siapa? Siapa? Kadang pilihan saya memang suka di luar Nurul. Tapi saya percaya apabila dia menjadi finalis Miss Mega Bintang Indonesia 2024, dia bisa mengguncang dan membuncah. Yang saya sebut namanya, ekspresinya harus kaget di luar dugaan ya. Kalau ekspresinya jelong, eko cancel. Yang masuk wildcard adalah... Tia Agustin. Waktu saya menemukan Chessy Mose juga bentuknya kayak gini ya. Gak ada yang mustahil kodong. Todos, kodos, apa? Todos, ya terserah deh ya, udah kelar ya, say. Bagus, air matanya bagus. Ya, bagus. Selanjutnya. Nadia Chua mau ikutan lagi, Nadia Chua? Miss Mega Bintang mau ikutan lagi? Selanjutnya, yang saya pilih adalah Tenya Nufa. Cukup kayaknya ya. Hah? Cukup gak sih? Cukup gak? Mau lagi, yey.
Ya udah atuh. Sabar, sabar, oke. Tahan, jangan emosi. Yang masuk ke babak wild card adalah... Of course, Nabila Siswara! Di sini, Yulinar, walaupun kamu menjadi pemenang Miss Mega Bintang Jawa Barat, tapi mohon maaf kamu harus bersaing kembali dengan wanita-wanita yang saya pilih. Kalau kamu bisa menunjukkan kemampuan kamu, berarti kamu layak menjadi juara. Ini sebenarnya di luar dari kesepakatan saya dengan Dardo. Tapi gak tahu kenapa saya tetap ingin memilih dia. Saya akan memilih satu nama lagi. Semoga saya tidak salah pilih. Saya selalu ingin memberikan kesempatan kepada seseorang yang mungkin dianggap mustahil. Tapi saya yakin sekali di tangan saya, dia bisa berhasil. Saya akan memilih Christine Stefani. Demikianlah wildcard yang keluar dari mulut saya dan pikiran saya. Terima kasih sekali lagi untuk kalian semua yang sudah hadir pada malam hari ini. MMBI Jawa Barat, terima kasih. Penyelenggaraan begitu sangat luar biasa. Bye-bye.